Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir akibatnya seorang warga sipil terluka <tik> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Wahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya, pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perebutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75.000 jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Terima kasih kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia. Di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Karkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Sherovna, Zorya, Krasny, Ohid, nomor Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdevka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdevka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdevka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov Pataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. <silence> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1-11 Maret 2023. Soekaropo menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan, Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times, "Tidak kontroversial untuk memakannya." Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Muronat kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme bahkan juga, mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan; sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris. Berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohitsev, Nomoins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Pada hari Sabtu, juga menyebut wilayah Kharkiv, subakian, salah зеленський dari beberapa субакіян, yang mengalami serangan brutal я hari dan setiap malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків І лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати.

Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. <Sess> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artiomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Penyerbuan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75.000 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Ia menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Iri mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain. Namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia. Di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di Timur Laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Shervovna, Zoria, Krasne, Ohid, CV, Nomoyins, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian зеленський satu dari beberapa tempat yang mengalami serangan brutal setiap hari dan setiap malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей, але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки справедливого покарання за Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di Utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov Pataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. <tik> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artiomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Penarungan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas, dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75.000 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrem dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Garkiv di Timur Laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohit, Seve, Nomoyens, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, савасату, дарю прапатампат і я мгала місраган брута сатиапхарідам сатияпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і як громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Teroru, porazki, Krimi... Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya, peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afrika. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski orang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Penyerbuan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran (IRIP) pada Rabu, Sabtu, 11 Maret 2023, sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut. Juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Moronart kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme bahkan juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohid, Seve, Nomoyins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, kepala administrasi militer regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Панерісапту, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, саласату, даріпрапатампат і я мгала місраган брута сатяпхарі дан сапіяпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж 40 ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di Utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir akibatnya seorang warga sipil terluka <tik> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya, pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan Barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber, mengklaim bahwa Amerika Serikat. NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 Tow Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat, yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ASW menulis bahwa pernyataan Zakharova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Karkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohitseve, Nomoins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine hubov kepala administrasi militer regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський dari beberapa субакіян, yang mengalami serangan brutal setiap hari dan setiap malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей, але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки справедливого покарання за цей терор, покарання яке крим. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di Utara Avdeevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu, 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya, peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afg. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Ar Yomov pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artiomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhi Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakharova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Ia menulis bahwa pernyataan Jokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin, sebagian besar, telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018 Iran menyatakan telah Memulai produksi jet tempur kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya, beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia. Di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, kepala administrasi militer daerah Karkiv mengatakan, wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Sherfovna, Zorya, Krasne Ohidsev, Nomoyins Vorizhna, Sapatne dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hupov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian salah satu dari субакіян, tempat yang mengalami я brutal setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і як громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Bude, teruru, porazki, teror, Krimi... Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Afdeveka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afdfk. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara AVDFK hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara AVDFK. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas, dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 Tow Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat, yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakharova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Iri mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain. Namun tidak disebutkan negara mana saja Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skye Yeva pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan, Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times, "Tidak kontroversial untuk memakannya." Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Norbert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme bahkan juga, mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan; sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan, tetap besar Inggris. Berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Garkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenio Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohitseve, Nomoyinsk, Vorichna, Sapatne, dan Hirian, Kifka, serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Pada hari Sabtu, juga Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, савасату, дарю прапатампат і я мгала місраган брута сатияпхарідан сатияпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків І лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей, але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки справедливого покарання за цей терор, покарання, яке Крим. Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdeevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afdevka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat, yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang, namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, kepala administrasi militer daerah Karkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Sherovna, Soria, Krasne, Seve, Nomoyins, Vorichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sineh Hubov, kepala administrasi militer regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, савасату, даріпрапатампат і я мгала місраган брута сатяпхарі дан сапіяпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганет, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати.

Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afdevka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat Barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ESA menulis bahwa pernyataan Zakharova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Beyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai meski masih memasok hewitser ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Domejeporah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Karkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Sherovna, Zorya, Krasny, Seve, Nomoins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kifka, serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sineh, Hupov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina, juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, саласату, даріпрапатампат і я мгала місраган брута сатяпхарі дан сапіяпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків І лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати.

Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Menisri. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya, pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Выстрел! Perebutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan Barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber, mengklaim bahwa Amerika Serikat... NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 Tow Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat, yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Soekarwo menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Soekarva menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Isw menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Domi Deporah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada Laut Hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohit, CV, Nomoins, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, савасату, дарю прапатампат і я мламісран брута сатияпхарідан сатияпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини, і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Маргант. Наша Дніпропетровщина, наша Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей. стане прикладом поразки справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov Pataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. <Sess> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Ar Yomov pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artiomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhi Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ESW menulis bahwa pernyataan Sokorova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018 Iran menyatakan telah Memulai produksi jet tempur kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya, beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu, 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok 19 ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan, Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times, "Tidak kontroversial untuk memakannya." Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diejek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Bronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris Berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zorya, Krasne, Ohid, Seve, Nomoyins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka, serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine hubov kepala administrasi militer regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Pada hari Sabtu, juga sebagian salah satu dari субакіян, tempat даріпрапатампат mengalami я brutal setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Teroru, porazki, teror. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya, peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afdfk. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Afidevka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Afidevka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir, akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75.000 jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat, yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1-11 Maret 2023. Soekaropo menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Ska Beyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan Kerry Hosgood membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrem dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenio Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Sherovna, Zoria, Krasny, Seve, Nomoins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kifka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hupo, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian зеленський satu dari субакіян, tempat yang mengalami serangan я setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупант мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини, Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей, але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки справедливого покарання за цей терор, Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di Utara Avdeevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov Pattaya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. <tik> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan Barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber, mengklaim bahwa Amerika Serikat. NATO dan pejabat Barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 Tow Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakharova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018 Iran menyatakan telah Memulai produksi jet tempur kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya, beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan, Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times, "Tidak kontroversial untuk memakannya." Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Muronart kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme bahkan juga, mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan; sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris. Berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Shevovna, Soria. Krasne Ohit CV, Nomoyens Forichna, Sapatne dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian salah satu dari субакіян, tempat yang mengalami serangan я setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Bude, teroru, porazki, teror, Krimi... Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya, peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afdfk. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artiomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhi Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75.000 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat Barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1-11 Maret 2023. Soekaropo menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Ia menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Iri mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain. Namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Ska pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Karkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zorya, Krasny, Ohid, Seve, Nomoyins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kifka, serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sineh, Hupov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina, juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup rapat dan beberapa orang naik bis ke Karkiv. sebagian зеленський satu dari субакіян, tempat yang mengalami serangan brutal setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. Porazki, teror. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdeevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov Pattaya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Menisri, oh. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artiomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75.000 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakharova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrem dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenio Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohit, Seve, Nomoyens, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian зеленський satu dari субакіян, tempat yang mengalami serangan я setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини, Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Маргант. Наша Дніпропетровщина, наша Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей. Але Росії там не буде. Вона стала терору і стане Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah AfDFK. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski orang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Yomov pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Chavelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sakarova menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran (IRIP) pada Rabu, Sabtu, 11 Maret 2023, sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut... Juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018 Iran menyatakan telah Memulai produksi jet tempur kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya, beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan, Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times, "Tidak kontroversial untuk memakannya." Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diejek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Moronart kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme bahkan juga, mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan; sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan, tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohid, Seve, Nomoyins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka, serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, kepala administrasi militer regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke karkif. Pada hari Sabtu, juga wilayah Kharkiv, subakian, salah зеленський dari beberapa tempat yang mengalami serangan я setiap hari dan дан malam. українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і як громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів. Держави зла, наша Херсонщина і Херсон, якому окупант мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdevka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdevka hampir selesai diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdevka Angkatan Bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov. Pataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Mereka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Ar Yomov pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artiomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perambutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan Barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber, mengklaim bahwa Amerika Serikat. NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1 11 Maret 2023. Sekarova menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga, mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia. Di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Garkiv di Timur Laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Sherevovna, Zoria, Krasne, Ohitseve, Nomoyens, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Pada hari Sabtu, Zelensky juga menyebut wilayah Kharkiv зеленський salah satu dari beberapa tempat yang mengalami я brutal setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків І лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Не буде вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки і справедливого покарання за цей терор покарання, яке Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023 Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdevka Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di Utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di Utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. <tik> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1.090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan Barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber, mengklaim bahwa Amerika Serikat... NATO dan pejabat Barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 Tow Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat, yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Isw menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan, Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times, "Tidak kontroversial untuk memakannya." Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Bernard, kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris Berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohitsev, Nomoinsk, Vorichna, Sapatne dan Hirian Kifka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, савасату, дарю прапатампат і я мгала місраган брута сатияпхарідан сатияпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини, Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. Rusia porazki, teror. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di Utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov Pataya dari sana pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir akibatnya seorang warga sipil terluka Maestro. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Penyerbuan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Chevelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Yaswe menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diejek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang, namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, kepala administrasi militer daerah Karkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Sherovna, Soria, Krasne, Ohidseve, Nomoins Vorichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sineh Hubov, kepala administrasi militer regional Ukraina, juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, саласату, даріпрапатампат і я мгала місраган брута сатяпхарі дан сапіяпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. Right Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di Utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir akibatnya seorang warga sipil terluka nah, Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Ar Yomov pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artiomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perambutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan mereka yang sabalik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan Kerry Hosgood membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrem dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia. Di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Shervovna, Soria, Krasny, Ohit, Seve, Nomoyens, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sineh, Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina, juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke karkif. sebagian зеленський satu dari субакіян, tempat yang mengalami serangan я setiap hari dan setiap malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини, Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж 40 ракетами. Нікополь, Марганець. Наша Дніпропетровщина, наша Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir akibatnya seorang warga sipil terluka <silence> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya, pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 Tow Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat, yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Isw menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin, sebagian besar, telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran (IRIP) pada Rabu, Sabtu, 11 Maret 2023, sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut. Juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Kota besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohit, Seve, Nomoyins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Pada hari Sabtu, juga wilayah Kharkiv, subагian, salah зеленський dari beberapa субакіян, yang mengalami serangan brutal я hari dan setiap malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж 40 ракетами. Нікополь, Марганець. Наша Дніпропетровщина, наша Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей, але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Крим. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir akibatnya seorang warga sipil terluka <tik> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Ar Yomov pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. perebutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1 11 Maret 2023. Soekaropa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang Informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Ia menulis bahwa pernyataan Jokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai meski masih memasok howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan duta besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Karkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zorya, Krasne, Ohid, Seve, Nomoyins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kifka, serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sineh, Hupov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina, juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian зеленський satu dari beberapa tempat yang mengalami serangan brutal setiap hari dan setiap malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганет, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Bude, teruru, porazki, teror, Krimi... Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya, peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afidafka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara AVDFK hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara AVDFK. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut, namun angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenko, menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irim mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Ska pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrem dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenio Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya, wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohits, Seve, Nomoyens, Sapatne, dan Hirian Kifka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian зеленський satu dari субакіян, tempat yang mengalami serangan я setiap hari dan setiap malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупант мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини, Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, і міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей. Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки і справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Крим. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Eduard Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdevka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdevka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdevka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov pataya dari sana pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir akibatnya seorang warga sipil terluka <tik> Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Penyerbuan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1-11 Maret 2023. Soekaropo menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Zakharova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran (IRIP) pada Rabu, Sabtu, 11 Maret 2023, sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Iri mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain. Namun tidak disebutkan negara mana saja Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Karkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zoria, Krasny, Ohid, Seve, Nomoyins, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, kepala administrasi militer regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. sebagian зеленський satu dari beberapa tempat yang mengalami я brutal setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж 40 ракетами. Нікополь, Марганець. Наша Дніпропетровщина, наша Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. людей. Rusia teroru, porazki, teror. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada Minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya, peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnan kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perambutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhi Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75.000 jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada 1 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan, Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasuk howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Karkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Sherevovna, Zoria, Krasne, Ohitseve, Nomoyens, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu, kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup rapat dan beberapa orang naik bis ke karkif. Pada hari Sabtu, juga sebagian salah satu dari субакіян, tempat yang mengalami я brutal setiap hari dan дан malam. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків І лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати. Porazki, teror. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di Utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdevka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara AVDFK hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara AVDFK. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artiomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbass. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1.090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan Barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber, mengklaim bahwa Amerika Serikat. NATO dan pejabat Barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun, otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti-tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat Diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 Tow Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarang menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. Isw menulis bahwa pernyataan Soekarulfa mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen. Namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu, 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara Bincang-Bincang 60 Menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasukkowitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi Kepala Konservasi Perusahaan, Kerry Hoskut, membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times tidak kontroversial untuk memakannya. Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrim dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diecek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deborah Muronert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun, pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan, juga mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Tetap besar Inggris berselisih dengan pengunjuk rasa pro-putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuchuiv, dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi. Oleh Shenyov Hubov, kepala administrasi militer daerah Karkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shevovna, Zoria, Krasny Ohitseve, Novoyins Vorichna, Sapatne dan Hirian Kivka serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh merusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sine Hubov, Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, савасату, дарю прапатампат і я мламісран брута сатияпхарідан сатияпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини, Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж 40 ракетами. Нікополь, Марганець. Наша Дніпропетровщина, наша Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росія там. Pasukan Rusia secara praktis telah membebaskan kota Krasnogorovka di utara Avdevka. Kabar ini diungkapkan oleh pensiunan kolonel dan pakar militer Edward Basurin pada minggu 12 Maret 2023. Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Avdiivka. Republik Rakyat Donetsk melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara Avdiivka hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara Avdiivka. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Donetsk dan Yasinov Fataya dari sana Pasukan Ukraina Dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah Di DPR selama sehari terakhir Akibatnya seorang warga sipil Terluka Mereka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Mahmud. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan letnal kolonel dari milisi rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Penarungan kota Bakhmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasny Lipan, jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu, kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti tank Javelin dan sistem anti pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank Top Hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022, yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun, pasukan Ukraina menanggapi dengan upaya pertahanan yang lebih kuat dari perkiraan karena didukung oleh bantuan Barat yang telah mencegah Rusia memperoleh keuntungan besar dan memicu beberapa pertikaian internal Kremlin tentang perang tersebut. Saat perang berlanjut, Rusia telah menggunakan ruang informasi untuk mempromosikan perspektifnya tentang konflik melalui platform media dan berita sosial. Rusia telah lama menggunakan teknik ini untuk mendorong sudut pandangnya dan mempengaruhi urusan global, sambil menindak perbedaan pendapat di dalam perbatasan Rusia di tengah perang Ukraina. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, kendali Putin di ruang informasi Rusia bisa saja tergelincir. Masalah yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sakarova, membuat pengakuan tersebut selama forum tentang aspek praktis dan teknologi dari informasi dan perang kognitif dan realitas modern yang dilaporkan ISW pada Sabtu 11 Maret 2023. Sekarupa menegaskan bahwa ada pertikaian di lingkaran dalam Putin dan bahwa dia telah menyerahkan kendali terpusat atas ruang informasi Rusia. Dalam sebuah diskusi panel, Zakharova menyatakan bahwa Kremlin tidak dapat meniru pendekatan Stalinis untuk membangun padanan modern dari Biro Informasi Soviet untuk mengontrol ruang informasi internal Rusia secara terpusat karena pertempuran di antara elit Kremlin yang tidak ditentukan. ISW menulis bahwa pernyataan Sokarova mendukung penilaian bahwa Kremlin kehilangan kendali atas narasi perang. Pernyataan itu mendukung beberapa penilaian bahwa ada pertikaian Kremlin antara anggota kunci lingkaran dalam Putin. Putin sebagian besar telah menyerahkan ruang informasi Rusia dari waktu ke waktu ke berbagai aktor kursi independen namun Putin tampaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas ruang informasi Rusia. Beberapa orang percaya bahwa Putin akhirnya dikhianati oleh orang-orang di lingkaran terdalamnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Iran memborong beberapa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tidak dirinci berapa banyak unit jet tempur yang dibeli oleh Iran dari Rusia tersebut. Pengumuman itu diwartakan media pemerintah Iran, IRIP, pada Rabu Sabtu 11 Maret 2023 sebagaimana dilansir Reuters. Media tersebut juga tidak memberikan detail serta konfirmasi dari pihak Rusia atas kesepakatan itu. Irin mewartakan misi Iran untuk PBB di New York juga telah menyatakan tentang pembelian beberapa pesawat militer dari sejumlah negara lain, namun tidak disebutkan negara mana saja. Sebelumnya, pembelian jet tempur Rusia oleh Iran pertama kali dilaporkan oleh situs berita Semafor pada hari Kamis 9 Maret lalu. Kemudian pada Juli 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara lebih mesra dalam menghadapi tekanan barat atas perang di Ukraina. Tahun lalu muncul sejumlah laporan yang menyebut bahwa Rusia menggunakan drone buatan Iran untuk dipakai dalam perang di Ukraina. Iran mengaku bahwa pihaknya telah mengirim drone ke Rusia, akan tetapi Teheran menyatakan bahwa drone tersebut sudah dikirim sebelum Moskwa menginvasi Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyangkal bahwa pasukannya menggunakan drone buatan Iran di Ukraina. Meskipun banyak yang telah ditembak jatuh dan ditemukan di sana, angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk beberapa jet Rusia serta model tua AS yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Pada tahun 2018, Iran menyatakan telah memulai produksi jet tempur Kausar yang dirancang secara lokal untuk digunakan di angkatan udaranya. Beberapa ahli militer percaya jet tersebut adalah salinan dari F-5 yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tribuner sebuah televisi Rusia mengklaim Inggris telah merugi karena terus membantu Ukraina. Bahkan saluran televisi tersebut juga menuding rakyat Inggris kelaparan akibat pemerintahnya lebih mementingkan Zelensky. Daily Mail pada Sabtu 11 Maret melaporkan Olga Skabeyeva, pembawa acara bincang-bincang 60 menit, mengatakan restoran-restoran di Inggris menyajikan tupai karena kekurangan makanan. Dia juga mengklaim warga Inggris senang memakan tupai, meski masih memasok Howitzer ke Ukraina. Ini terjadi setelah perusahaan pengelola hutan Triatop merekomendasikan makan tupai abu-abu sebagai cara untuk mengendalikan populasi mereka. Tetapi kepala konservasi perusahaan, Kerry Hoskut membantah klaim tersebut dan mengatakan kepada Times, "Tidak kontroversial untuk memakannya." Skabayeva adalah salah seorang propagandis Rusia yang paling menonjol dan sering mengadvokasi posisi ekstrem dalam perang di Ukraina. Diketahui Inggris telah menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling awal dan paling vokal sejak Rusia menginvasi negara tersebut pada Februari 2022. Itu telah memberikan bantuan militer senilai 2,2 miliar pound. Pada Februari tahun lalu, serta pelatihan dan dukungan kemanusiaan. Duta Besar Inggris untuk Moskow juga pernah diteriaki dan diejek oleh para propagandis saat menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina. Para propagandis ini menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme. Utusan Dome Deporah. Murondert kala itu tengah berkunjung ke ibu kota Kremlin di Pasifik pada 7 Maret 2023. Mereka kemudian menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut dikatakan Duta Besar Inggris bahwa Rusia harus segera menghentikan perang. Namun pernyataan tersebut langsung dipotong oleh para propagandis. Mereka meneriaki utusan Inggris itu sebagai sponsor terorisme. Bahkan juga, mereka mengaku tidak menerima kedatangan para utusan Inggris di wilayah Vladivostok. Ternyata, protes tersebut tidak hanya sekali dilakukan; sebelumnya, protes yang sama juga telah dilakukan. Ketua Besar Inggris. Berselisih dengan pengunjuk rasa pro Putin di Moskow ketika ia dipanggil oleh otoritas Rusia di tengah klaim bahwa Inggris membantu merencanakan serangan terhadap jalur pipa Nord Stream dan armada laut hitamnya. Lebih dari 40 rudal telah menghantam kota Kharkiv di timur laut sejak awal tahun 2023. Tak hanya itu, warga di Kupians juga diminta untuk mengungsi karena pasukan Rusia telah menyerang posisi militer di wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakannya dalam pidato malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Tentara Rusia menembaki pemukiman perbatasan distrik Kharkiv, Chuiv dan Kupians di wilayah Kharkiv pada 11 Maret dan merusak bangunan tempat tinggal pribadi oleh Shenil Hubov, Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv mengatakan wilayah tersebut terletak tidak jauh dari garis kontak dan perbatasan dengan Federasi Rusia. Menurutnya wilayah Shervovna, Zorya, Krasny, Ohid, Seve, Nomoyins, Forichna, Sapatne, dan Hirian Kivka, serta pemukiman lainnya berada di bawah tembakan mortir dan artileri pada hari terakhir. Penembakan musuh perusak bangunan tempat tinggal pribadi dan bangunan tambahan di desa Sapatne. Tidak ada korban sipil yang tercatat sepanjang hari. Dia juga mengatakan bahwa upaya kemanusiaan menghapus ranjau sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selama beberapa hari terakhir, ahli penjinak bom dari layanan darurat negara mensurvei hampir 3.000 hektar wilayah dan menetralkan 42 bahan peledak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menyerang posisi militer Ukraina di sekitar Kupians. Kupians mengalami pertempuran terpanas di wilayah itu. Sineh Hubov, kepala administrasi militer regional Ukraina juga mengatakan pada hari Sabtu, dia mendesak warga yang tersisa di wilayah tersebut untuk pergi atau dievakuasi. Otoritas lokal dan kelompok sukarelawan berusaha memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman di tempat lain di wilayah tersebut. Diketahui jalan-jalan Kupian sebagian besar sepi pada hari Jumat lalu sebelum serangan kembali terjadi. Beberapa bangunan yang masih utuh ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu pada September lalu kini telah hancur akibat ledakan. Rumah dan toko ditutup papan dan beberapa orang naik bis ke Kharkiv. Падарісату, зеленський чукавеніопот, вилегкарків, субакіян, саласату, даріпрапатампат і я мгала місраган брута сатяпхарі дан сапіяпмалам. Українці, українки, сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупан мститься за свій програш, наше Запоріжжя, наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків і лише по Харкову, і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь, Марганець, наша Дніпропетровщина, наша. Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники, міномети, держава зло використовує різну зброю, але з однією метою з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста в прикордонних районах. Окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати.

Basurin menyebut operasi pembersihan sedang berlangsung di pinggiran. Nantinya peperangan ini akan membuka jalan untuk menguasai wilayah lain. Kota selanjutnya yang dikepung lebih jauh ialah Afrika. Republik Rakyat Dones melaporkan pembebasan Krasnogorovka di utara AVDFK hampir selesai. Diketahui Krasnogorovka terletak di utara AVDFK. Angkatan bersenjata Ukraina secara teratur menyerang Dones dan Yasinovataya dari sana. Pasukan Ukraina dikabarkan menembakkan 66 peluru ke daerah-daerah di DPR selama sehari terakhir. Akibatnya seorang warga sipil terluka. Meski perang masih berkecamuk, Rusia nampaknya dapat mengambil posisi menguntungkan di zona industri kota Bahmut. Hal ini menciptakan kemajuan yang signifikan bagi pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Andre Maroko, pensiunan Letnan Kolonel dari Milisi Rakyat LPR meyakini pasukan Rusia berada di posisi yang tepat. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia mengontrol pergerakan musuh. Selain itu juga bisa menciptakan jembatan yang baik untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara Komandan Angkatan Darat Militer Ukraina Alexander Sirisky sebelumnya juga mengungkap bagaimana kondisi di Bahmut. Menurutnya dengan terus bertempur di dekat Artyomov, pasukan Ukraina juga mendapat keuntungan. Mereka mencoba mengulur waktu untuk membangun cadangan sebelum serangan balasan musim semi. Diketahui, Artyomovs merupakan pusat transportasi penting untuk memasak kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Rusia disebut telah menguasai semua jalan beraspal menuju kota. Hal ini menghambat pasukan Ukraina dan terkepung. Selanjutnya, pengiriman amunisi dan personel ke unit Ukraina yang ditempatkan di sana juga ikut tersendat. Perabutan kota Bahmut telah menjadi pertempuran paling berdarah dalam perang Rusia dan Ukraina. Pada Sabtu 11 Maret lalu, kedua kubu dilaporkan mengalami kerugian dengan ratusan tentara tewas. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengklaim telah melenyapkan pasukan musuh. Juru bicara militer Ukraina, Serhiy Serevati, mengatakan ada 221 tentara pro-Rusia yang tewas dan 300 lainnya terluka di Bahmut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 210 tentara Ukraina terbunuh di kota tersebut. Namun, angka itu tidak dapat diverifikasi secara independen, sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit di tengah perang yang masih membara. Sebagai informasi, Bahmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang diperebutkan kedua negara. Kota yang dihuni sekitar 75 ribu jiwa ini telah hancur karena peperangan berlangsung secara terus-menerus. Rusia berusaha menguasai Bahmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya di medan perang. Rusia menyebut pasukannya telah melenyapkan lebih dari 220 tentara Ukraina dalam sehari. Selain itu, puluhan senjata musuh juga berhasil dihancurkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenko menyebut peristiwa itu terjadi di wilayah Donetsk. Untuk wilayah Saporisia, jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 50 orang. Kemudian di Krasnilipan jumlah kematian dilaporkan mencapai 100 tentara. Rusia juga mengklaim membuat kemajuan dalam menghancurkan senjata musuh, seperti dua helikopter Mi-8 hingga tujuh roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Rusia menyebut militer Ukraina telah mengalami kerugian besar awal tahun ini. Pada Februari lalu kerugian telah meningkat 40 persen dengan 11.000 pasukan tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membuat laporan harian di Twitter. Pada Sabtu 11 Maret kemarin, Ukraina mengklaim telah melenyapkan 1090 tentara Rusia. Namun, angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen sebab data yang dilaporkan Ukraina selalu lebih tinggi dari Rusia. Selain itu, penentuan jumlah kematian juga sangat sulit dilakukan di tengah perang yang masih Rusia memasok senjata dan peralatan buatan barat yang ditangkap di medan perang di Ukraina ke Iran. Mereka berharap Teheran dapat merekayasa ulang teknologi tersebut dan dapat mereka gunakan untuk menyerang balik Ukraina. Laporan tersebut mengutip empat sumber mengklaim bahwa Amerika Serikat NATO dan pejabat barat lainnya telah mencatat bahwa pasukan Rusia mengambil kendali atas senjata baru buatan AS, termasuk rudal anti-tank Javelin dan sistem anti-pesawat Stinger yang ditinggalkan tentara Ukraina di medan perang. Sumber menunjukkan bahwa Rusia telah mengirim beberapa senjata ke Iran dan mungkin agar negara tersebut dapat membongkar dan mempelajari teknologi untuk memproduksi senjata serupa. Ukraina telah memperoleh persenjataan bernilai miliaran dolar dari Barat, termasuk FGM-148 Javelin dan FIM-92 Stingers. Rusia juga merasa bahwa memberikan Iran senjata yang telah direbutnya akan membantu menjaga kemitraan kedua negara tetap kuat. Pejabat Amerika tidak setuju bahwa masalahnya meluas atau sistematis. Mereka mencatat bahwa militer Ukraina telah mempraktikannya sejak awal konflik untuk memberitahu Pentagon tentang kehilangan peralatan AS terhadap pasukan Rusia. Namun otoritas AS mengakui bahwa sulit untuk mengikuti situasi tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah Iran telah berhasil merekayasa ulang persenjataan AS yang disita di Ukraina, negara tersebut telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam memproduksi sistem senjata berdasarkan peralatan AS yang disita di masa lalu. Salah satunya adalah peluru kendali anti tank top hand, sebuah sistem Iran yang kuat diproduksi dengan merekayasa balik peluru kendali BGM-71 TOW Amerika pada tahun 1970-an. Konflik internal antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat Kremlin semakin memuncak. Seorang juru bicara Kremlin mengakui bahwa Putin kehilangan kendali atas narasi Rusia atas perang Ukraina. Pengakuan itu datang lebih dari satu tahun setelah Putin meluncurkan operasi militer khusus Ukraina pada 2022 yang bertujuan untuk meraih kemenangan cepat melawan negara Eropa Timur tersebut. Namun pasukan Ukraina